Komposisi fungsi dan inverse fungsi. Diketahui, fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1, dan gx sama dengan 2x ditambah 3. Ditanya hasil dari f bundaran g dikali x. Penyelesaiannya, langkah pertama, f bundaran g dikali x sama dengan f dikali g dikali x. Kemudian kita masukkan nilai dari gx, yaitu 2x pangkat 3. Sehingga f bundaran g dikali x sama dengan f dikali 2x ditambah 3. Kemudian langkah kedua, f bundaran g dikali x sama dengan nilai dari fx kan sama dengan x pangkat 2 dikurang 1. Jadi x-nya kita masukkan nilai dari gx, sehingga 2x ditambah 3 pangkat 2 dikurang 1. F bundaran G dikali X sama dengan 2 pangkat 2 itu, kita pangkat 2 kan 2X ditambah 3. Jadi hasilnya 4X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 9, kemudian dikurang 1. Jadi F bundaran G dikali X sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 8. Jawabannya adalah C.